Kamu saya nak bagi ucapan penghargaan khusus pada dua orang maksud dengan bendah kita yang telah pun sama-sama dengan kita. Dengan kita laungkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam di stadium 70 tahun duk lawan Pah akhir berucap atas Pah Pah Malam Tun Mahathir Muhammad pakai baju hijau pernah mata Malam ni maksud 30 tahun dalam UMNO. Dia ramah lagi yang pergi mana-mana pun. Allah Ta'ala ni dia buat manusia. Dia buat ada tujuan. Apa dia buat manusia? Sebagaimana kita buat kipah ada tujuan dia. Buat telefon ada tujuan dia. Tuhan ni bila dia buat manusia, dia royak. Buat apa dia buat manusia? Untuk apa dia buat manusia? Kalau Tuhan tak royak kita, kita tak tahu. Allah Ta'ala royak, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak tak say, aku tak nak cipta manusia jin ni. Apa yang aku buat juga, liat budu supaya dia jadi hamba aku. Supaya manusia beribadah pada Allah. Supaya jadi hamba Allah. Kita tubik daripada perut emak, tubik ke dunia. Manusia ni tetap jadi hamba. Cuma hamba siapa? Hamba harta ke? Hamba manusia ke? Hamba pangkat ke? Hamba Tuhan ke? Hamba ke tak hamba? Ada orang jadi hamba harta. Ada orang jadi hamba hawa nafsu. Bila jadi hamba hawa nafsu, Allah tak sebut, Aqara'aita manittakhaza ilahahu hawahu. Ya Muhammad, mu tak tengok ke? Ada orang ambil hawa nafsu sebagai Tuhan dia. Dia sanggup jadi hamba pada hawa nafsu dia. Tapi Allah Ta'ala bila buat manusia, dia royak, aku cipta mu ni untuk jadi hamba aku. Bukan hamba harta, bukan hamba duit, bukan hamba pangkat, bukan hamba pengaruh. Hamba pada Allah. Tak kira lah mu nabi ke, rasul ke, tok okey ke, siapa ke, manusia hakikat hamba. Sebab apa yang Allah Ta'ala sebut hamba? Nak rayak kita, nak ajar kita, hakikat sebenar kita ni tak ada apa-apa. Sebab tu bila kita memayar, kita cuba tengok. Memayar gapo pun pasti orang ni wajib baca. Memayar fardu ke, sunat ke, gerhana ke. Hatta memayar mayat, sorokoh tak ada, sujud tak ada. Tengok kena baca. Dalam tengok Allah Ta'ala sebut satu benda. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Malik Yaumiddin, Malik ni raja. Dia pemimpin, dia pemerintah. Yaumiddin, pada hari ugamu. Dah pun makna. Tak tahu makna sebenar, dah pun dia. Malik Yaumiddin, dah pun makna dia. Sebab tu Allah Ta'ala tanya manusia, wa ma'adraka ma Yaumiddin. Dia manusia, mu tahu tak dah pun makna Yaumiddin, Yaumiddin tu. Kau dah baca teh sama-sama tu. Mu tahu tak? Summa ma adraka ma yaumiddin. Allah tanya dua kali. Kemudian mu tahu dak apa makna yaumiddin tu? Allah tanya ni bukan suruh kita jawab. Allah tanya ni untuk kita beri perhatian. Dalam Quran kadang-kadang Tuhan bersumpah watin wal zaitun wa turisinin. Bapa dia bersumpah supaya kita beri perhatian. Lepas dia bersumpah tu kata gapo? Sama juga Allah Taala tanya. Tanya ni bukan suruh jawab. Tanya ni supaya kita perhati. Allah nak ayat gapo? Bila Allah Ta'ala tanya, wa ma summa ma adraka ma yaumiddin? Mu tahu dak apa yaumiddin? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ni makna yaumiddin. Hari manusia tidak miliki apa-apa. Allah kata hari tu mu tak ada gapo-gapo. Tak ada milik apa-apa. Harta tak ada, anak tak ada, bini tak ada, mu ayah tak ada. Wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan mu hari ni terpulang pada Allah. Allah nak ampun ke, Allah nak na'udzubillah, Allah nak azab ke, Allah nak birahmat ke, terpulang pada Allah. Pasal apa? Kita tak ada gapo. Jumpa mu lari, jumpa ayah lari, jumpa saing lari. Lari.
bukan cari, lari, masing-masing lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, lari semua. Mak lari, ayah lari, saya akan lari. Semua pakat lari pasal apa? Kerana ada salah. Apa kita jumpa bawa kereta lesen tak ada boleh buat brok lari. Kita berhutang dengan orang. Jumpa orang yang kita berhutang tu. Nampak dia, kelibat dia, kita lari. Pasal apa? Ada key. Mesti ada key. Maka demikian juga manusia. Oleh kerana manusia ni hidup, dia ada tujuan dia. Dan tujuan dia ialah untuk jadi hamba Allah. Maka semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Ta'ala lahir tujuannya untuk bimbing manusia, untuk ajar manusia. Ajar apa dia? Ajar benda yang manusia tak tahu. Alamal insan malam ya'lam. Tujuannya untuk mengajar manusia benda manusia tak tahu. Tidak semua benda kita boleh mikir halal-haram. Kalau Allah tak ayat, kita tak tahu. Ada malaikat, ada syurga neraka, ada titian sirat, ada orang masuk mati masuk kubur, dalam kubur ada, soalan dalam kubur. Siapa ayat? Allah Ta'ala ayat oleh Nabi. Kalau tidak, kita tak tahu. Oleh kerana Nabi ni wafat, dia manusia. Nabi-Nabi manusia. Siapa masa mati, dia mati. Nabi wafat. Saya bagaimana pun, wafat. Siapa masa mati. Oleh kerana Nabi ni mati, manusia perlu panduan. Kena ada panduan. Kita bawa kereta malam, kalau aku tak ada, tak boleh gerak. Semua benda berjalan ni mesti jalan atas langit dia, atas jalan dia. Maka Allah Ta'ala wi pada Nabi Muhammad Quran, turun pada Nabi Al-Quran. Dan Al-Quran ni dia kekal, dia tidak rusak, dia tidak musnah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Ta'ala, kami Allah yang waktu Quran, Allah yang jaga Quran. Allah jaga Quran. Pasal apa? Kerana manusia perlu panduan Quran. Gapo kita buat pun perlu panduan Quran. Sebab tu Nabi SAW dia tidak hidup Mekah dah. 13 tahun duduk Mekah. 10 tahun duduk di Madinah. Umar Nabi 93 tahun. Zaman jadi Rasul 23 tahun. Daripada 23 tahun tu, 13 tahun duduk Mekah. Gapo ya Allah Ta'ala suruh Nabi Mekah? Dua kara je. Di Mekah ni dua kara je. Pertama, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Dua kara je. Maya tak wajib lagi. Maya wajib lepas Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tahun 13. 13 tahun jadi Nabi baru wajib maya. Puasa. Puasa tak wajib. Puasa wajib di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, baru Allah wajibkan puasa. Zakat, Madinah. Bela negara di Madinah. Bentuk masyarakat Madinah. Semua perintah banyak turun di Madinah. Bukan di Mekah. Mekahnya apa dia? Nak kukuhkan iman. Nak kukuhkan akidah. Sebab kalau akidah kita betul, khalayak akan betul. Akidah kita punah, khalayak akan punah. Betul hak ni dulu, 13 tahun, pacok hak ni. Sungguh-sungguh, yakin, sungguh-sungguh. Nabi sebut, Naja'a waluhazil ummah bil yaqini wal zuhdi, wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Umat awal, generasi awal ni pasal apa dia berjaya? Kata Nabi dia berjaya sebab dia yakin. Yakin. Yakin ni banyak sebab. Orang boleh yakin banyak pucuk. Sebab apa kita yakin? Kalau bertanya tuan-tuan semua, ni kertas. Yakin tak kertas? Yakin. Berapa peratus yakin? 100%. Amo nak tanya, sebab apa ya tuan-tuan yakin ni kertas? Kalau kata ni kereta mana? Tak ada orang percaya. Yakin pasal apa? Tanya boleh tengok, boleh pukul. Kertas. Pena bukan kereta. Ketah pula warna putih. Sebab mata kita. Waktu dipanggil Ainul Yaqin. Yakin kerana mata tengok. Tapi mata ni bukan betul juga. Kadang-kadang mata ni tak betul. Umpama kita tengok bukit. Tak? Kita tengok bukit jauh. Nampak biru tak? Cuba pergi dekat. Ijar.
Hijau. Jauh dia nampak biru ni. Sebab tu kalau tengok orang UMNO, kita rasa UMNO. Cuma dia tak. Pak. Oh malah ni. Pak tu lebih. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi sebab dia tak mikir. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita fikir. Allah suruh kita fikir. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, di antara sebab orang masuk neraka, sebab dia tak mikir. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ. Ya Allah, kalaulah tadunya dulu aku mari mikir. Aku mari dengar, kemudian aku mari mikir. Mari dengar dulu. Ya Duk Maruf sangat kata macam-macam itu, cuba mari dengar kan? Tapi bila tak dengar, menyebabkan manusia, Maruf kan tak sih dengar. Gapoh kita cerita, gapoh kita wayak satu-satu, kalau dia mari dengar duduk, dia akan berubah. Tapi bila tak sih dengar, sebab tu kalau kita baca Quran, hatta sejarah Nabi-Nabi, siapa kemuncak berlawan ni, tak sih dengar. Tutup lima. Nabi Nuh alaihissalam siapa ngadu pada Allah. Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Siapa tutup telinga tak sedengar kata Nabi Nuh, paling sombong lawan menentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad pun begitu yang menyebabkan Nabi hijrah ni. Tapi Nabi bukan hijrah ke Madinah. Mula-mula Nabi hijrah ke Taif. Taif dulu. Nabi hijrah ke Taif ni kerana orang Taif mari jumpa Nabi. Ada seorang peniaga di Mekah, dia sia ke Nabi. Dia sia, Nabi gimana orang tuk terima, gimana untuk terima. Dia pergi jumpa Nabi, kata dia, Muhammad, aku mana kalau mu mari kapuan aku di Taif. Orang Taif ni bagus, lemah lembut. Dia tidak sombong. Dia tak ke hati. Orang Taif lembut. Tapi Nabi pun setuju di Taif. Sebelum Nabi sapa, pok-pok besar Quraisy dapat berita Nabi nak pergi, dia pitah dulu. Dia pitah dulu, dia beri gula, wak lagi macam dan macam. Wak lagi macam-macam, aku tak mulus itu. Dia beri pada ketua-ketua di Taif. Sambil-sambil beri bagian, pesan. Muhammad dengar cerita nak mari sini. Muhammad nak mari. Kalau dia mari, mu jangan terima, punah habis masyarakatmu punah. Dia hasut orang Taif. Sebab tu bila Nabi sapa, orang Taif hambat Nabi, halal Nabi. Tak apa. Akhir Nabi hijrah ke Madinah. Orang Madinah terima Nabi, sambut Nabi. Cuba banding dua kali dulu. Kalau orang Taif ni terima Nabi dulu, kalau orang Taif ni terima Nabi, hari ni orang pergi Mekah, akhir di Taif, tak pergi Madinah. Tapi oleh kerana orang Taif ni tolak Nabi, hamak Nabi, tak apa. Islam ni siapa yang terima, dia yang untung. Siapa tolak, dia rugi. Nabi hijrah ke Madinah. Orang Madinah terima Nabi. Tengok hari ni. Aku mana maju Madinah. 3 juta orang pergi haji Mekah, 3 juta orang akan berziarah Nabi di Madinah. Sebab tu bila kita buat di Kelantan, kita menang tahun 1990. Bila kita menang, apa kita buat? Yang kita buat ni semua orang tiru. Orang pakat tiru, so orang tiru. Hak besar yang kita buat di Kelantan, zaman almarhum Tok Guna Aziz, sambung Tok Mak Lari. Yang pertama, bila Tok Guna masuk tengok, rupa duit kerajaan selama ni, ada bunga, ada riba. Duit kerajaan sipir dari bank riba. Tiap-tiap tahun waktu duit kerajaan bayar gaji, kotak email tak bila, duit riba. Duit bunga. Akhirnya cukup kata kepada, tak boleh ni, tak betul ni. Kita sipir dapat duit bunga haram. Ambil duit bunga pula, tak boleh. Akhirnya tu buat keluar. Semua duit-duit kerajaan daripada bank-bank riba waktu duit. Sipir dalam bank Islam. Bermula itu apa berlaku hari ini? Semua bank ada sistem Islam. Kita kelas dan mula menyebabkan orang lain tiru.
Bila orang lain tiru, makna kita buat ni comel. Kalau kita buat ni comel sebab tu orang tiru. Kan huduh orang tak tiru. Bila orang tiru kita, makna hak kita buat ni betul hak comel. Lepas tu kau buat gapo, sebab tu kita kena pakat tahan. Bagai comel tu. Demikian juga cuti hari tu orang tina beranak. Mula-mula cuti 40 hari kan. Lari cuti 90 hari. 90 hari. Tok laki bini beranak. Tok laki pun cuti juga 2 minggu. Kau cepat beranak. Kau cuti belah kau baru. Orang tiga. Dulu kerja ni hari seminggu. Hari satu kerja sekali hari. Siapa mula kerja 5 hari? Kelatan. Orang tiru. Makna bila kita buat orang tiru, makna kita buat ni betul. Sebab tu orang tiru kita. Alhamdulillah, benda molek kita buat orang tiru, benda engkau. Kita juga mula. Kita tutup kedai judi. Tutup pusat-pusat maksiat. Sebab pemimpin ni puayah lah. Puayah. Tadi maksud sebut, kita susah ni, siapa mari tengok kita? Siapa mari tolong kita? Dia duduk dalam UMNO. Masa tu lah. Memanglah hal Arab pun pergi UMNO lah mari. Tapi orang mari, tak Allah. Tak Allah ni, pah. Kita minta anak-anak muda kita, jabatan amal kita. Bencana mana berlaku, tak usah kira, pergi tolong orang. Pergi tolong. Tak usah tanya dia, pah ke UMNO, tak usah tanya, pergi tolong dia. Tugas kita tolong orang susah, Allah wipahlah kita. Kita buat kerja. Amba ingat lagi budak-budak jabatan amal kita waktu banjir di Kuantan hari tu. Lepas banjir, hok paling teruk sekali nak basuh rumah lepas banjir. Hok ni gak kalau tak ada orang tolong, gak kalau kena orang tua-tua pakai dok. Nak waktu bit lembek hok tergelar, nak waktu bit mari hok rusuk ni waktu bit nak. Ada satu rumah jabatan amal kita 4-5 hari buat bersih rumah dia. Siap bersih tu tengok gambar tu FRU rupanya. Rumah pegawai FRU. Tengok gambar tu tengok gambar pokcik tu. Kata hak ni hak semogeh hantu. Masa demokrasi hari tu duk semogeh nyata pokcik ni kan. Dia tanya dia pokcik kerja ke apa? FRU. Ha ya dah pokcik. Pokcik semua ambil itu. Kalau sedaknya habis kita tolong tu, dia beri duit budak-budak ni. Beri duit budak-budak dia pertama, kerja 4-5 hari bersih rumah. Berilah duit sagu habis ni. Budak kata kata, tak apa tak apa. Kami kerja ni bukan nak upah. Terharu dia. 4-5 hari mari tolong, mari buat kerja. Kami mari bukan nak minta upah. Duit sendiri mari, buat kerja sendiri, tak saya minta upah. Pegawai ni berilah tu, buat berilah ambil lah. Tak saya ni. Cuma minta saja. Budak-budak ni kata, pak cik saya duit upah tak sih, nak minta saja. Gapo dia? Unipah. Pak tu jangan. Kita bukan. Sebab tu kadang-kadang malam tadi kita beri pun penuh stadium. Siapa dapat bayaran? Tak ada siapa. Saya bayar. Tak ada bayar. Mari duit diri. Tambah diri. Basuh diri. Balik kering diri. Tak ada upah. Malam ni ni pun mari ramai-ramai ni. Tak ada upah. Nak ambil duit ada, mentah lagi. Kita buat. Pasal apa? Kalau politik ni bukan berebut jawatan. Tapi kita nak buat mana negara kita ni. Pemimpin ni dia kena tahu hal tu ni. Nak buat mana negara kita ni. Sebab tu ramai ahli UMNO. Bapa dia marah sangat. Boleh jadi sebahagian minta maaf. Boleh jadi waktu pilihan umum baru ni. Lama ahli UMNO tak suka pemimpin nak tipu dia. Betul tak tahu. Tanyalah ahli UMNO. Dia kata bakpo yang dah berubah. Dia kata hari tu pilihan umum itu. Dia tak tahu langsung presiden dia nak tipu dia. Sebab presiden dia bersumpah. Wallahi wabillahi watallahi. No Anwar. No DAP. Kita cayalah muka kita orang bawah. Pemimpin bersumpah. Lepas pandai raya, peluk. Duk sekali. Kau PS pun gitu juga. Anwar kata apa dia? UMNO ni penyangak. Penipu. Penyakau. Hoi. Hoi ya hoi. Tu, masa tu.
Ambo tak boleh nyanyi cakap ujian tu. Tak. Ni duk tuduh. Tuduh kelompok, tuduh penyamu. Nak basmi rasuah. Dalam parlimen, bangun ketik sikit, kita nak basmi rasuah. Kita menentang rasuah. Penyakau-penyakau. Eh, tengok sebelah tu siapa? Eh, sebelah tu ada 47 kis tu, sebelah tu. Dia turun mana-mana, dia kata kita menentang rasuah. Ni banyak penyaluh bunuh. Rasuah sana sini. Eh, awak Perdana Menteri, tak ada rasuah. Ingat lah. Apa duk kecek saja? Ingat lah. Ini duk tuduh saja. Pasal apa? Sebab kecek ni semua orang boleh bertindak. Dia bertindak apa tindakan kita buat. Sebab tu lah ni duk kajak siapa dia? Kau dituduh perompok duk sekali, nyamun duk sekali, semua duk sekali. Ambo baru ni jumpa perompok DAP di parlimen lah. Termasuk Ujung Lutong ni. Ambo jumpa dia tanya dia, Wan duduk sekali dengan penyamun teh tak? Duduk sekali dengan popok surau mana? Bukan kita yang tuduh, popok sama-sama dia. Dan lah ni bila kita tengok, sebab tu orang tanya, wartawan banyak tanya, aku mana situasi pilihan negeri ni? Amba kata negeri ni, ni, gelombang dia lagi besar daripada pilihan ke-15 baru ni. Lagi besar tu tu kan? Saya turun negeri 9, di Selangor, saya ni masuk Selangor. Okay. Di Selangor, di Kedah, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang. Saya pergi belakang dengan negeri. Saya nak beritahu, gelombang kali ini sangat luar biasa untuk tolak PS, tolak BN pada kali ini. Yeah. Bukan saja Kelantan. Kelantan ni biasa kita tahu dah. Yeah. Cuma malam ni kita lama tak beri pun. Bila kita nak beri pun, bila juga lama ke, cukup orang ke, mari ke dah. Cuma lama tak beri pun. Yeah. Pemalam ni lah, hujan lebat tak sekolah sama ni ni. Okay. Kalau tak hujan, bukan tak lama. Kadang-kadang orang dia kena lawan. Okay. Dia lawan. Kalau anak kita ukah pohon. Tak. Anak kita ukah, dia kata turun. Dia tak asyik turun, budak ni turun, nanti jatuh kan. Okay. Dia tak asyik turun. Aku mana nak suruh dia suruh tu turun. Naik lagi. Sebab tu Nabi kata, "Innama adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Satu hadis masyhur, kata Nabi ada satu kalimah yang diucap oleh nabi-nabi dulu-dulu lagi. Oleh umat dulu-dulu lagi. Bukan zaman kita, kata Nabi dulu-dulu lagi. Ucapan apa dia? Kalau mu tak malu, mu buat. Kalau mu tak malu, buat. Bukan suruh buat. Nak sebutnya, kalau tak malu, buatlah. Tapi kena orang tak faham, nyawak sungguh. Sebab tu kadang-kadang, kita hidup ni kita tengok, nak gimana? Biar buat kerja buat kita boleh pahala. Masuk politik, biar boleh pahala. Kita nego, kita nak utung. Untung tu kita nak guna dunia, belak belik dia boleh tolong kita sampai ke akhirat. Kita ngajar sekolah, gaji dapat. Tapi ingat, kita ngajar pun, dapat pun, dia boleh tolong kita sampai ke akhirat. Ni matlamat kita jadi orang Islam. Masuk politik dapat dosa, buat macam apa? Masuk politik dia boleh pahala. Agama mana boleh pahala? Ikut orang Nabi suruh. Pilih pemimpin buat Nabi ajar. Macam disebut tadi lah, pemimpin ni dia nak pimpin kita. Tadi teruk pada kita, baik kita pimpin dia. Ya. Pimpin ni orang yang tahu nak gimana, nak buat gimana. Bapa yang kelihatan kita tutup pusat-pusat judi. Bapa kita tak benar konsep-konsep yang rosak. Ya, bagi sebut macam Ustaz Fazli tadi. Ya. Mari duduk atas petah, peluk, cium jatah sama jatah. Eh, gila babi dah. Dunia ni gila babi dah. Teruk benar. Sampai iktiraf. Kawin sejenis. Jatah boleh nikah sama-sama jatah. Tino boleh nikah sama-sama tino. Boleh nyok pasangan siapa-siapa pun. Hari ni orang ni tukar-tukar pasangan tak apa. Boleh buat apa pun. Eh. Sampai setara tu dunia ni. Okay. Sebab tu Nabi SAW, satu hari Nabi doa pada Allah Ta'ala.
Allahumma la yudrikuni zamanan utudriku zamanan la yattabi'un fihi al-alim wala yastahihi fihi min al-halim qulubuhum qulubul arab wa alsin qulubuhum qulubul ajil wa alsinatuhum alsinatul arab. Oh, kama kata Nabi sallallahu, aku minta lindung pada Allah Taala supaya Allah janganlah panjang umatku sampai aku jumpa satu zaman. Kata Nabi, dan aku minta doa pada Allah supaya kamu semua sahabatku jangan jumpa dengan zaman itu. Zaman aku mana? La yattabi'u fihi al-alim. Zaman aku tak dengar kata-kata ahli ulama. Zaman aku tak dengar nasihat para ahli ulama. Orang mati hamun ulama ni. Orang cecoh ulama ni. Kata macam-macam, tubik macam-macam. Babi, rimau, macam-macam tubik. Ambo kadang-kadang baca ulasan orang dengan Tok Guru. Tok Guru Presiden Pah. Baca. Tak apa hati nak baca. Dia tulis macam-macam. Ada seorang mak Allah bila Anuh Ustaz Fadil meninggal, Ustaz Arudin meninggal, dia mari jumpa. Nak minta maaf. Dengar Ustaz Arudin meninggal, nak minta maaf. Kita anggap pun dia mati dia. Pasal apa? Dia kata saya banyak duk maki hamun dalam Facebook. Cerca Ustaz Arudin. Kata macam-macam ke Ustaz Arudin. Bila Ustaz Arudin mati, mula mari mikir aku mana nak minta maaf. Ustaz boleh tak saya minta maaf dengan bini dia? Saya kata tak boleh. Bukan dosa dengan bini dia, dosanya dia. Mana minta maaf mana? Tunggu di akhirat. Jumpa esok pada masa, jumpa. Sebab tu kita nak ulah gapo dalam Facebook, fikir boleh pahala ke boleh dosa. Kalau boleh dosa, jangan buat. Tak padai ngomong kita tua-tua nak mati. Sebab tu saya ucap terima kasih banyaklah sahabat-sahabat daripada UMNO yang mari bersama kita bersampah malam ni. Alhamdulillah. Ada hak tak molek, kita pakat leki. Ada hak tak suar, kita pakat teguh mana-mana. Supaya kita hidup sebagai seorang Islam ni, kita hidup betul. Supaya berjuangan kita ada nilai pahala, nilai baik, nilai pahala dosa, ada nilai kita. Sebab kita nak hidup ni bukan habis sini. Tambah-tambah pula bila kita umur, berumur dah. Allahu Akbar. Nabi Rasulullah pesan. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amalanmu, ya Allah, tengok ujung hidupmu, kata Rasulullah. Ujung hidup kita ni, aku mana ujung hidup kita ni? Ada orang pun milih wahyu Nabi di Mekah. Di Mekah ni tak ramai orang pandang milih wahyu. Ada seorang laki-laki, dia pandai menulis masuk Islam. Bila wahyu turun, Nabi suruh dia tulis wahyu, tulis pada kulit binatang. Puak-puak musyriki mari pujuk dia. Munduk dengan Muhammad boleh gapo? Projek tak ada, dia tak boleh. Makan minum payah. Muhammad orang miskin, orang Islam orang susah. Kalau ni mari sama, aku duit bagi projek macam-macam. Akhir dia pun keluar pada Islam. Na'udzubillah, murtad. Lepas keluar pada Islam, dia maki hamu Nabi, dia cecoh Nabi. Allahu Akbar. Bila tupik, cercah Nabi, maki hamu Nabi, kutuk Nabi. Siapa Nabi kata gapo dia? Aku berlepas diri ya Allah daripada dia. Aku berlepas diri daripada ya Allah. Laki-laki ni tak lama sakit, mati. Bila mati, mayat dia dikebumikan, ditanam. Puak-puak Quraisy ni gali-gali kubur, tanam dia. Pagi esok mayat dia tubik atas tanah. Tubik. Puak-puak Quraisy kata, ni kerja Muhammad ni. Ni kerja orang Islam lah ni. Gali balik kubur ni. Akhirnya pun gali-gali tanah kali kedua. Pagi esok tubik pula. Ada hak tuduh. Ni kerja orang Islam. Akhirnya digali kali ketiga, tanah kali ketiga. Pagi esok tubik pula banyak dia. Bila dah tiga hari turut-turut banyak dia tubik, akhirnya. Tak tuduh dah orang Islam buat. Apa kerja kita nak gali kubur? Tapi khianat, jahat. Akhirnya mayat dia dibiar. Dibiar atas kubur tu. Kalau kita baca sirah dia kata, tiba-tiba ada seekor angin mari. Angin beruk atas muka dia, kecing atas muka dia. Dibiarkan siapa mayat tu busuk situ.
ni sejarah orang hina Nabi. Okay. Sebab tu kita doa sangat sungguh pada Allah Ta'ala. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, mematilah aku dan kalian mati baik. Ujung hidup kita ni biar mati juruh, mati comel, mati bersama Islam. Okay. Kita berusaha nak bina negara. Bila mau pegang sempat jadi menteri. Okay. Nak tembuk sejarah sikit lah. Zaman yang paling kelakar dapat manfaat bila Tasi Mohyuddin jadi Perdana Menteri, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Waktu tu Kelantan ni ada 7 menteri daripada Kelantan. 5 timbalan menteri daripada Kelantan. Paling besar dalam sejarah. Waktu mana Tasi Mohyuddin jadi Perdana Menteri. 7 menteri daripada Kelantan. 5 timbalan menteri daripada Kelantan. Menteri daripada PAH. Tuan Ibrahim, Kebaikan, Kelantan. Taki Yudin, mana? Kelantan. Kak Lah, Kelantan. Marzuk, Kelantan. Topa, Kelantan. Siapa lagi? Anwar Musa, masa tu, Kelantan. Okay. Nak sebutnya, ambo bila duduk dalam kementerian, ambo tanya pegawai. Eh, kita ni, Pakar Timur ni, tiap-tiap tahun banjir. Sejak ambo kecil lagi banjir. Tiap-tiap tahun, hujung tahun banjir. Hujung tahun banjir. Kita buat gapa? Takkan tak buat gapa? Takkan tak biar dah luar banjir. Hujung tahun tunggu banjir. Hujung tahun tunggu banjir. Tergelah habis kapung. 45 bilion kita rugi. Amat jumpa peruntungan masa tu. Anda kata kita kena ada peruntungan kah? Kena ada. Kalau 5 juta tak serah gapa. Akhirnya, dulu peruntukan 15 bilion untuk atasi masalah banjir. Kelantan masa tu antara negeri yang paling besar dapat peruntukan. Kita dapat 5 bilion lebih untuk atasi masalah banjir di Kelantan. Maknanya, taklah bodoh sangat. Kita buat. Alhamdulillah, Sungai Golok kalah tiap-tiap tahun banjir. Ambo tanya pegawai, bawa gapo kita? Kalau sebelah belah halik sial dia buat benteng, apa kita tak boleh buat benteng belah kita je? Kita kena buat benteng juga supaya air tak lipuh pak kita. Halik sial dia buat benteng, air tak lipuh pak dia, lipuh pak kita. Akhir kita luh 3 pasal. Pasal pertama tengah buat dia ni. Pasal kedua bandar rata panjang. Pasal ketiga sampai ke jeli. Kita akan buat benteng sepanjang sungai. Bila air lipuh pun tidak akan masuk kawasan kita. Dia akan tumbuh turun ke laut. Kau ni tak payah gini mana, ustaz pun kerti. Yeah. Betul, sebab kita tak ada kepentingan. Kita tak ada nak makan duit ke, tak ada. Tak padai naik di atas dunia. Sebab tadi kakak semua, bila bencana berlaku, bencana tak kira, kau cipah pah ke amna, dia tak tanya. Mari banding, rumah pah pun kena, rumah amna pun kena. Yeah. Rumah DAP pun kena. Bencana ni tak kira, Melayu ke, Cia ke, semua kena. Sebab tu Islam hari, Islam tak. Supaya manusia selamat semua. Agama nak selamat, Islam ni diri dia turut sebagai agama yang menyelamatkan manusia. Sebab tu nama Islam. Menyelamatkan manusia dunia, menyelamatkan manusia besok di hari akhirat. Alhamdulillah. Sebab tu bila kita buat perubahan besar di Kelantan baru ni, kita menyaksikan bagaimana rakyat buat perubahan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Bayangkan Perlis sebelum ni, pilihan hari sebelum hari ni, Perlis ni pahamannya satu kursi dah. Satu kursi dah. Mari pilihan hari baru ni menang satu bersih 15 kursi. Pahamannya 14 daripada 15 kursi. Parlimen satu bersih 3-3. Kedah menang semua parlimen. Kelantan menang semua parlimen. Ambil hari tu tahun pilihan hari 14, majoriti kebasian ni 17,000. Majoriti 17,000. Baru ni 41,000. 41,000. Mari mana tak tahu. Amba cuba amna. Amba kata ustaz. Amba undia ustaz. Patut lebih pun. Amna pun sokong. Masa tu dah. Dah ni atas borel je. Undi berilah muda. Tunggu presiden. Hari tu 18,000. Baru ni 42,000. Ni luar biasa sokongan kita ni. Kedah. Perak. Dulu dalam dewan negeri Perak ada 3 kursi yang pahamnya.
3 kursi. Bangun ni 17 kursi. Daripada 3 naik 17. Kita pas hari tu 18. Lah ni 43. Tak pas saja. Cuma peliknya waktu 18 jadi kerajaan, waktu 43 jadi pemakan. Itu tanda-tanda nak kiamat. Tapi tak lama, insya-Allah kalau nenek negeri ni kita kuasai, insya-Allah Putrajaya juga akan kita kuasai. Tak tahan yo. Tak tahan kita pun kalau anak duk bunga semua gugang-gugang nak tuju tak leh. Tambah pula dia, nenek negeri ni kalau kita kuasai, parlimen kita kuat, dia tak tahan. Sebab kita yakin kalau kita buat perubahan besar, dia akan di referendum rakyat. Pilihan raya kali ni betul-betul referendum rakyat pada Perdana Menteri. Yeah. Perdana Menteri yang ke joget sama. Jadi kita bawa perubahan ni, insya-Allah Kelantan kita pakat-pakat tahan. Sebab kalau hok comel dah ni, kita bimbang tiba-tiba kalau berlaku na'udzubillah, yeah, pada adabnya insya-Allah kita mampu bertahan lah. Sebab tuan buat tengok UMNO ke PS tak marilah mana Kelantan. Yeah. Program-program skuad penyaya hari tu ada skuad penyaya kan. Kata duk mengusi rumah-rumah dan ni tak ada dah. Bapa tak ada, tak ada orang nak saya. Hari tu juga ada wanita UMNO jalan-jalan ke PS mari. Dan ni Kelantan telah macam ditinggal. Pasal apa dia kata? Lagi masa dia. Tapi orang dia serai apa dia? Dia serai Kedah. Macam disebut tadi. Serai Sanusi. Dia berzikir tiap-tiap hari. Pasal apa? Dia nampak hebatnya bila Sanusi naik mimpin, perubahan akan besar berlaku di kawasan Kedah, Perak, utara, Perik utara, tak senanjung ni. Sebelah patah timur, kita dah kuasai. InsyaAllah. Bila utara kita kuasai, insyaAllah dia akan bergerak ke tengah Selangor, dia akan bergerak ke selatan. Dan inilah yang agenda besar perubahan. Sebab tu ramai duta-duta mari jumpa ambo. Okay. Baru ni duta Jepun jumpa. Banyaklah duta mari jumpa. Dia kata kami tengok masa depan politik Malaysia ni duk tangepah. Duk tangepah. Okay. Dia tanya kalau lepas meneng mereka agu mana polisi pelaburan PAH dengan pelabur-pelabur luar. Okay. Bakpo PAH ni ya, tak benar. Pak di Kelantan tu kata kena denda. Ki pakai baju. Pakai baju tak pakai luar, ni denda sungguh. Kita gajatan, tak pakai gapo pun lagi kita luka. Tapi peraturan undang-undang. Undang-undang ni semua orang terima. Kita buat peraturan di Kelantan. Tukar guting tino, tak boleh guting rambut orang jatuh orang Islam. Orang bukan Islam, itu dia lah. Tiba-tiba dia langgar undang-undang. Siapa bela dia? Bapa dia happy. Bela orang langgar undang-undang. Sepatutnya kita kerajaan kena sokong orang yang patuh undang-undang ni. Tapi dia, kalau langgar undang-undang tu dia sokong. Dia raut. Dia tanya musaki, ceroboh tanah kerajaan. Siapa bela dia? Dia happy. Bela orang langgar undang-undang. Tak betul. Kita kerajaan ni sepatutnya kita sokong orang ikut undang-undang. Jangan sokong orang lawan undang-undang. Ini hak langgar undang-undang tu dia bela. Dia sokong. Akhir punah. Kalau pemimpin otak gini, habis. Orang panggil otak masuk air. Jadi punah lah. Cara memikir. Sebab tu insyaAllah kita yakin ada kakak semua. Di Gokuyuk ni pun baik. Sama ada mana-mana berkatan ni. Kita pakat-pakat pastikan anak-anak kita balik mengundi. Akhirnya nak sebut dua perkara. Yang pertama, jangan tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah tak ada masa dengan kita. Yang sibuk secara mana pun, ingat kita ni akan balik jumpa Allah. Tak balik jumpa tawakil. Kita mati tak jumpa tawakil, tak jumpa tawakil. Balik jumpa Allah. Maka kan itu jaga hubungan Allah Ta'ala. Jangan lupa doa. Kita usaha ikhtiar, doa kena doa juga. Supaya Allah Ta'ala beri kemenangan pada kita. Saya kita yang baru masuk PAH, kami ucap terima kasih banyak bagi Pak Parti, ya, kerana bersama-sama dengan kami. InsyaAllah ada perkara-perkara yang kita boleh runding, kerja bersama, itu kita pakat-pakat lah. Mana-mana dia sahabat-sahabat kita yang lama, ya, saya kita mari bersama kita, kita kena terima. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, dua-dua orang hijrah tu disambut oleh Ansar. Muhajirin dan Ansar.
Dua-dua ni Allah sebut apa dia? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ni orang sebenar-benar beriman. InsyaAllah kita, saya-saya kita mari bersama kita, kita mengalu-ngalukan. Semua ahli-ahli UMNO tak masuk lagi, insyaAllah ada masa lagi. Ya, kita pakat-pakat bersama dan kita saling maaf-maafi satu sama lain. Lepas tu kira lepas lah. Ya, kalau nak kira nak lepas, dia kata macam-macam tu, macam-macam. Bagi naik agama kita, kita saling redha meredai maaf-maafi insyaAllah. Ya, mudah-mudahan kita dapat bersama dalam perjuangan ini hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kami mau jumpa semula masalah ini, insyaAllah aku berkawli hazar. Astagfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. وكفرتنا بعده كفرة معصومة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين. اللهم انبر أعداءك عن الدين. اللهم انصر اليوسف الموحدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تكبير.